kompak dari PS Lindai sama saya Yongki. Sebuah shot rapi membentuk pola permainan kedua tim kebelasan. Ada kapten Yongki timbang terimakan short pass dia. Kandas lagi nampaknya datang dari pertama dari PS Lindai berbahaya, masih mampu digunting intercept dan cepat kali ini. Saudara-saudara, determinasi bola center bagi tadi nampaknya bola diagonal ada berikan tadi semua kembali mantal bola serangan Lindai tadi ada Yongki. Kembali umpan tanggung tadi mampu diambil alih lagi oleh pemain kebelasan dari PSPS Riau. Saat pas dia tadi bersama rekannya tadi pemain nomor punggung 13 sebuah crossing diberikan tadi mantal bola zona sekunder datang diambil alih lagi, nampak dihalau dan cekatan tadi oleh alas belakang dari PS Lindai. Saudara-saudara, kita tunggu saja mendelay permainan dia bersama kapten tim dari PSPS Riau. Determinasi bagus tadi bersama Mandeji. Mantal lagi nampak sektor bakaran kali ini. Kembali sebuah instrumen permainan akan dibangun lagi oleh PSPS Riau. Nampaknya lagi-lagi nampaknya seperti ada magnet balihu dari Ibu Kades, ada barangkali dari anggota seperti Kabupaten Kampar Ibu Jasmita. Sebuah instrumen permainan umpan tarik tadi sorpas nampak diberikan tadi terlalu tajam, dibiarkan saja bola bergulir-gulir. Tadi determinasi chemistry akan sebuah body chest tadi nampaknya membuahkan sebuah full pelanggaran oleh kapten tim Yongki dari PS Lindai Sinau ini. Saudara-saudara, dan demikian membuahkan sebuah servis sampai pas dapat siap-siap lagi nampaknya satu pilar pemain dari PSPS Riau yang akan melakukan sebuah servis sampai pas ini. Zona marking coba dibangun oleh pilar Biven dari PS Lindai Sinau ini. Kita tunggu saja coba di deportasi heading tadi mantal bola zona sekol dan ada kapten Yongki. Sebuah senario mantan ada kapten tim Yongki. Lagi-lagi dia juga memberikan tadi determinasi bagus tadi nampaknya PSPS Riau. Dibiarkan saja bola kembali bergulir keluar tadi nampaknya mengarah kepada Rizky Ponsel yang juga berkolaborasi. Sebuah set piece yang menjuru akan diambil alih lagi nampaknya oleh satu pemain PSPS Riau ini. Zona marking yang coba dibangun lagi oleh PSPS Lindai Sinau. Kita tunggu saja sebuah warning berbahaya dapat oleh kartu berapa. Upset tadi dengan pemain dari PSPS. Sebuah play-on tadi nampaknya sebuah umpan tadi sebuah chemistry bagus dan usaha pemain dari PSPS Riau. Seolah terlalu sapu dan cekatan dari alas pemain Astropi. Mantan bola berkulit luar tadi membuahkan sebuah surah ini ada Ibra yang dituju. Seolah terlalu kita tunggu saja mantan lagi kenapa di kaki rumah nama Pongus Bama sini. Kembali hampir saja nampaknya membuahkan kepanikan di jantung pemain dari PS Lindai. Saudara-saudara, kita tunggu saja nampaknya sebuah perebutan bola mantal lagi bola bergulir keluar PSPS Riau tadi nampaknya DG. Sebuah determinasi bagus oleh holding midfielder gelandang pertahanan dari PSPS Riau. Semua bola daerah diberikan disapu saja tadi mantal lagi nampaknya di kaki awal timbang terimakan tadi ada Yongki coba dicocok diambil alih lagi oleh pengapilan midfielder dari PS Lindai. Saudara-saudara, datang proteksi berbahaya tadi kembali untung saja masih mampu jinakkan tadi sulit bundar oleh tengah penjaga Wak Iman dari PS pun lagi oleh PS Lindai Sinau. Saudara-saudara memasuki area lapangan PS dia. Bagaimana tidak kapten tim Yongki dan juga pelukan dia lagi-lagi nampaknya gol berjelas saudara-saudara pemain dari PS Lindai Sinau nampaknya menyetarkan jalan api.
dari PSPS Riau. Saudara-saudara, kembali kita tentu saja menampak dari sebuah senario, sebuah servisa bebas menampaknya pemain PS Lindai mampu menampaknya saudara-saudara mengoyak dari jaring Baldia. Saudara-saudara, mantan lagi saya terkena tadi ada Melibra, chemistry gagal tadi menampaknya semangat Spartan Jongki. Kembali masih mampu jinakkan tadi upaya Jongki. Saudara-saudara, penjaga menghadapi. Kita tunggu saja respon permainan akan dibangun lagi oleh PSPS Riau tadi. Alif Kamola coba sektor belakangan tadi depan balihu dari Ibu anggota DPRD Kabupaten Kampar Ibu Jasmita Termisi. Ini saudara-saudara, bola Lampung memberikan sambut dan sebuah jaring bal tadi mantan lagi dengan kaki PS Lindai. Terima kasih bola nampaknya determinasi OPP akan dibangun lagi oleh PSPS Riau. Perlahan lagi mencari cara memasuki barikade pertahanan dari PS Lindai. Sebuah gol berbahaya. Lagi-lagi nampaknya ujung saja penjaga Iman masih konsentrasi di bawah Mister Gawang dan juga PS Lindai yang tengah lagi-lagi tidak jauh dari balihu anggota DPRD Kabupaten Kampar Ibu Jasmita. Kita tunggu saja sebuah senario kontra attack gunting saja aliran bola tadi mantan lagi bola di kaki pemain PSPS Riau ini. Sebuah break pass tadi bersama penjaga Napi masih penjaga Napi tadi saudara-saudara sebuah bola diagonal diberikan intercept bagus lagi kali ini coba diambil alih lagi oleh Kapten Yogi dari PS Lindai mantan lagi short pass dia kembali kita tunggu saja nampaknya sebuah peragaan short pass dan juga long pass coba menjadi peragaan tim yang diasuh oleh Bung Amin Adam ini. Kandas lagi kaki Yogi jemantal bola zona sekunder tadi saudara-saudara coba diambil alih deportasi bagus coba lakukan lagi untuk kapal PS Lindai tadi saudara-saudara kembali hampir saja nampaknya konsentrasi pilar di dari chemistry bagus Triangel bola segitiga coba dilakukan tadi bersama pemain Ibra ke belakang dia kita tunggu saja nampaknya perlahan PSPS Riau sebuah bola daerah lagi-lagi nampaknya kita tentu saja saudara-saudara masih melebar dari bidang sasaran kali merumput bersama PS Lindai ini Kapten Tim Yongki yang sedang siap-siap dan kaki kanan kali ini sebuah crossable berikan tadi saudara-saudara kita tentu saja kini song-song bola dan cekatan tadi ada penjaga menghadapi timbang terima kanan cermat sektor bakalan determinasi OPMP nah sebuah senario counter attack akan dibangun lagi oleh PSPS Riau intercept dada jangling bal tadi saudara-saudara mantan lagi nampak di kaki gelandang bertahan dari PS Lindai yang mana nampaknya saudara-saudara yang muda karena terdepan yang muda punya karya nyata saudara-saudara pentramen Kades Kadesa Lindai tahun 2020 ini diamini oleh Bapak Kades demikian kita tunggu saja penampaknya saudara-saudara ibarat mencari kekasih akhirnya barangkali penampaknya PSPS Riau mampu menyamakan dudukan tiga gol jago Iman dari PS Lindai saudara-saudara sebuah konsep permainan pun akan dibangun lagi penampaknya oleh PSPS Riau. Chemistry bagus dari ada Ibra sebuah kolaborasi bagus tadi nampaknya intercept bola sebuah jangling bekil coba lakukan tadi nampaknya saudara-saudara datang lagi tekanan berbahaya proteksi sebuah ke chemistry kembali kita tunggu saja nampaknya sebuah full pelanggaran dilakukan tadi ada gawang Iman dan PS Lindai saudara-saudara sudah bersiap-siap lagi nampaknya sama masih membantu akan tidak percaya penjaga Iman melihat bola kedua kali masuk ke dalam gawangnya. Ini seakan merasa dijapu penjaga Iman saudara-saudara dan juga seakan tidak percaya Bung Amin kita tunggu saja anak manfaat sebuah kesempatan bola tadi lagi-lagi hampir saja nampaknya sebuah blunder hampir saja membuahkan malapetaka saudara juga saudara-saudara berbagai mitra kembali hanya mencium Mister Gawang dan kerja
iman supaya upaya-upaya heading tadi hanya membuat jauh meninggalkan posnya tadi. Nampaknya sebuah jantin baru bagus rangkan tadi sebuah umpan cuek dan sebuah terlepas dari bambang. Ibarat pemilihanlah pemuatu pilar event dari PS Lintai sangat tidak percaya. Oke teman-teman semuanya, ini break babak pertama PSPS unggul 3-0. Nah, tuh kita lihat Bang Daniel Junaidi. Kita lihat para pemain sedang melakukan istirahat. Dan pemain cadangan sedang melakukan pemanasan. Nah, ini coach kepala kita, Raja Faisa tidak segan untuk turun mendampingi anak asuhnya. Roni lagi jatuh melanda PS Lindai, sebuah determinasi. Saudara-saudara, kembali sebuah aksi koper attacking tadi dari pemain Yongki membuahkan sebuah servis sampai pasan tak berbang. Saudara-saudara, kembali kita tentu saja masih tipis saja.